kasiran tayyiban mubarakan fi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahli dalal wa nusalli wa nusallim wa nubarik wa nu'adzim ala habibina wa syafi'ina wa nuri kulubina sayyidina wa maulana muhammadin sayyidina wa maulana muhammadin asliyil jamal wa mambahil kamal wa mustawda'il jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudu'i wal asar amma ba'du. Hadratul Muhtaramin, para kiai, para alim, para sepuh, bini sepuh, jajaran suriah dan tamfidiyah, baik dari BCNU, MWCNU, Ranting, Engkang Estu, Kaulah Ta'bini, para pejabat yang berkenan hadir, yang saya hormati, sahabat Banser, yang saya banggakan, bapak ibu, kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan Isra'ul Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang mapan wonten masjid I'anatul Muslimin. Ingkang manggen wonten kampung Dekan. Kelurahan Dekan. Maklum ketutupan dasi Mbah Mudin. Sepatian Ponorogo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, setelah 5 hari saya di Ponorogo, malam hari ini jadwal terakhir di Ponorogo karena besok pagi saya ada acara dengan Pak Presiden di Jogja, siangnya berangkat ke Banyuwangi, langsung ke Bali. Mudah-mudahan tunggu di Dongo kula panjenengan sami kabeh diselamatkan kalih Allah Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur beberapa tahun yang lalu pernah mengatakan, pernah mempunyai bahasa kulon itu firasyat. Soalnya Kanjeng Nabi dawuh itaku firasyat al-mu'min fa innahu yang juru binurillah. Takutlah kamu dengan firasyatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu melihat dengan cahaya dan nur dari Allah. Beberapa waktu yang lalu Gus Dur pernah mengatakan, ini sudah belasan tahun yang lalu, akan datang satu saat di mana orang tidak pernah belajar ngaji tapi dipanggil ustaz. Akan datang satu masa orang tidak pernah nyantri tapi akan dipanggil kiai. Ora tahu mondok moro-moro disebut kiai. Setelah sekian lama Gus Dur menyatakan itu, dan ternyata hari ini di Indonesia terjadi. Tidak jelas jeluntrungnya, tidak pernah pesantrennya di mana, tidak pernah tahu belajarnya di mana, tahu-tahu dipanggil ustadz ustadzah. Tahu-tahu muncul ustadzah Neno Warisman. Padahal dulu seorang artis. Tahu-tahu dipanggil ustadzah. Tidak jelas jeluntrungnya apakah orang ini NO atau tidak, tahu-tahu dipanggil Gus. Saya kemarin bilang, bahkan Muhammadiyah sekalipun itu kiainya cuma satu, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah itu tidak punya kiai, punyanya Prof. Maka ketua Muhammadiyah semuanya gelarnya Prof. Prof. Din Samsudin, Prof. Amin Rais, Prof. Syafi'i Ma'arif. Saya juga Prof. Apa bedanya dengan Syafi'i Ma'arif? Kalau Syafi'i Ma'arif Profesor, Gus Miftah Provokator. Tidak jelas jeluntrungnya apakah dia itu kiai anak kiai NU atau bahkan NU atau tidak, tahu-tahu ngaku NU. Begitu punya masalah dengan NU, tahu-tahu menyatakan keluar dari NU. Dengan bangganya dia menyatakan, mulai hari ini saya menyatakan keluar dari NU.
istirahat 1 jam. Komplit banget ya. Ini malah memendasi muter-muter ini barang gini lah ya bos kak. Kok sakmu kuandel banget betah. Niki degan apa cengkir? Kok ramai isine niki? Niki napa kak? Kok rupane butek-butek kaya napa niki? Jaluk banyu putih panas atau apa? Aku mau takon, ana banyu putih panas sana kan? Digowo sak kompore. Kulo pilek lho iso. Monggo katuran minggat. Tidak jelas jelentrungnya apakah benar-benar orang NU, tapi tahu-tahu menyatakan keluar dari NU. Kalau Gus Miftah itu dikatakan NU apa tidak, bisa ditek jari Kartanu. Kartanunya Gus Miftah yang memberikan sekjen PBNU. Ahmad Helmi Faisal, sekjen PBNU. Langsung diperintah Pak Said Agil, Kartanu, kartu tanda anggota Nahdlatul Ulama, Gus Miftah tolong dikasih. Jelas terdaftar sebagai anggota NU. Ini tidak jelas kapan masuknya, tahu-tahu menyatakan keluar dari NU. Hari ini saya menyatakan keluar dari Nahdlatul Ulama. Milo kadang-kadang kula batin. Wong mlebune ora jelas kok moro-moro metu. Logikane tiang awam niku seharusnya masuk dulu baru keluar. Urung mlebu kok metu. Niku logika saking pundi? Apakah kemudian ketika dia menyatakan keluar dari NU kita merasa kehilangan? Boten. Saya malah sujud syukur. Untung benalu-benalu yang enggak jelas sudah keluar dari NU. Niku nyuwun sewu. Wong ora mlebu sak ngerti kula niku ya napa-napa, kula mlebu omah ya mentik nembe metu. Kula mlebu pundi nembe metu. Lah urung mlebu wis metu niku lak jenenge ejakulasi dini. Maka orang-orang seperti ini sebenarnya tidak layak masuk NU. Wong dalil mawon salah kok. Innama yasallahu min ibadil ulama. Siapa itu yang dianggap ulama? Siapapun yang takut dengan Allah adalah ulama. Baik dia kambing, sapi, kerbau, jaran, selama dia takut dengan Allah berarti dia ulama. Lah kula kadang-kadang batin niku tafsir saking pundi. Dan ini terjadi di Indonesia. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kemudian kita melihat sanad keilmuan kiai-kiai di Nahdlatul Ulama, maka Anda tidak perlu bimbang, tidak perlu bingung, tidak perlu galau. Bahwa yang paling jelas sanad keilmuannya sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keilmuan kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Kaya kula belajar kepada Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, jelas bisa dipertanggungjawabkan. Siapa guru-gurunya Habib Lutfi, jelas bisa dilihat dan dibuktikan. Kula belajar kali Abah Sarif Hidayatullah Sragen. Abah Sarif niku duwe guru teng Giri Loyo namine Mbah Marzuki kelas wali. Duwe guru teng Magelang namine Mbah Hamid kelas wali. Tegese napa? Ilmu sing mudun teng kula niku bisa dipertanggungjawabkan. Selama ini nyuwun sewu, yang dikatakan oleh Gus Dur beberapa tahun yang lalu niku benar. Mila kula semakin cinta kali Gus Dur. Mila kula sering matur, teng Indonesia niku sing mripate reson delok tapi atine padang niku omong ana loro. Siji Gus Dur, nomor kali si buta dari gua hantu. Sing ampuh nggih namung niku tok. Jenengan pirsa sing digendong si buta dari gua hantu niku sinten? Bureng. Tapi Bapak Ibu yang saya muliakan, apakah keadaan-keadaan yang demikian itu membuat kita orang-orang ahlu sunnah menjadi berkecil hati? Boten. Apakah fitnah-fitnah
yang hari ini begitu nampak ditujukan kepada orang-orang Ahlussunnah membuat kita berkecil hati mboten. Iki apa? Mapake bokong kok angel men to. Tapi mriki dikai kloso mulai ini. Sing bangsa-bangsa Al-Kindiliyah iki dadi kok ngene. Ini kok tembur genteng kasih kosong nih kok bu, monggo. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kemudian malam hari ini kita belajar Isra Mi'raj, persoalan-persoalan yang hari ini terjadi, monggo kula sebagai wong NU, menurut saya sebagai orang NU, kader NU mengatakan ini semua adalah pelajaran Mi'raj. Nyuwun sewu pelajaran Isra. Yang ketika masalah-masalah ini hari ini kita bersabar dan mampu memanage dengan baik, maka satu saat kita akan dimihrajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi kula memahami niku ngeten. Isra niku kan laku. Mihraj niku bonus dari sebuah perjalanan panjang. Gua mesti digelar. Engko lak tembus banyu ya sing pakmu telas jaba jero lho iki. Sopet, Gus. Ya buram. Terus melu-melu. Aku enggak tahu lah. Bangga jujur bapak. Saya ulangi, ini enggak gue cari itu jangan. Ini perjalanan panjang. Ini masalah yang memang sengaja nyuwun sewu. Hari ini sengaja didesain untuk jajal cara bahasa Jawa ini, nguji stabilitas organisasi Nahdlatul Ulama. Tapi dengan persani, kiai-kiai kita itu orang kagetan, orang gumunan. Diserang model apapun niku biasanya tenang. Karena apa? Kiai-kiai NU itu biasa terbiasa dengan masalah. Orang-orang masalah saka jaba, masalah internal niku delalah ya ana mawon. Wong kiai-kiai NU niku jujukan untuk santri, untuk jamaah sambat kepada kiai. Mila lah teng pondok kula niku nyuwun saya sedina niku tiang tindak teng pondok mbuh sing disambatke napa dari njaluk jadwal ngaji sampai anake ra duwe bojo sampai bojone ra meteng sampai anake rong buat bayar SPP sedina niku antri niku sing WA asisten kula niku sedina niku njaluk jadwal ngaji minimal 30 20 selawe niku ben dina dereng sing pengen curhat. Kulon itu sempo aling jengkel lah ditekani jamaah curhat delalah rondo. Wah mumet dah. Aja ngeklo tompo rapenak kali bujo kulo. Orang tak tompo kok yo menggoda. Maka Bapak Ibu jangan berkecil hati. Ketika hari ini kemudian kita menjadi sasaran tembak atas nama politik lah. Apalagi sehari atau dua hari yang lalu Pak Said Agil Sirot dilaporkan ke Mabes Polri. Oh no, Mas. Wi munggah dhisik diganti sing kanggo niku. Wi ngate kari diganti iki. Mungkin dilema ini. Jadi saya nonton Facebook bingung. Ini ono apa? Saya sampaikan kepada para pemirsa di Facebook, ini lagi gegeran menempatkan bokongnya masing-masing.
kula niku BNO ajeng dipinang kaya napa mawon kula niku tasih seneng. Delok kahanan jamaah sing model ngoten iki. Semangat iki luar biasa. Mbok jenengan persani di Indonesia. Jamiah yang mampu menghadirkan jamaah banyak sampai waktu larut malam niku namung Nahdlatul Ulama. Mbok tenang. Kula niku nak diundang ngaji kali wong Muhammadiyah niku jam 10 ngajine ora rampung wis nutuki gelas. Ting-ting-ting-ting kebengen. Lah wong-wong ngoten iki nyuwun sewu. Mbok nari sak kesene cangkeme kiai iki. Sampai subuh, Gus. Sampai subuh. Wis ra urun, trewet. Bapak Ibu rahimakumullah, nyuwun sewu. Kula wangsuli. Kalau persoalan kita itu difitnah, direndahkan dan sebagainya, sudah tahan uji. Maka hari ini sebenarnya yang dikhawatirkan itu nopo, dibenturkan kahanan Indonesia hari ini, kiai dengan kiai. Maka masing-masing mengklaim ulama. Ora jelas sertifikasinya apa, tapi disebut ulama. Tahu-tahu muncul istilah ulama 212 dan ulama non 212. 212 niku sing paling kondang siji, Wirosablen. Saya hormat dengan ulama yang berada di 212, tapi juga tolong orang-orang yang tidak tergabung di 212, tolong jangan Anda remehkan. Karena nyuwun sewu. Wong ngakune ulama kok. Mosok tasrifan kafaro yukafiru kufron. Niku ulama ibtidaiyah mohon mboten lulus to niku. Lah cara ta ibtidaiyah niku napa kafaro yukafiru kufron niku ngalawas di napa niku bingung. Lah fala ya fulu fa'lan niku lah dadine kafaro ya guru kufron. Kalau ala wazni fa'ala yufa'ilu taf'ilan niku berarti kafaro yukafiru takfiron. Lah niku kafaro yukafiru kufron. Niku ala wazin apa kafara yukafiru kamfret. Niki ora jelas ilmuannya. Bahkan tidak bisa membedakan antara mufrad dengan jamak. Apa bedanya kafir dengan kufar? Kalau kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya dari Allah dan Rasulnya. Sementara kalau kufar itu adalah orang-orang yang menyerang Islam. Lah apa bedanya kafir karo kufar? Kafir niku mufrad, kufar niku jamak. Kok artinya jadi beda aduh banget niku riwayatnya saking pundi. Mila kula wingi kula matur apa pas pelantikan ranting NU teng pundi wingi lho. Teng Patian Wetan kula lak matur. Kenapa ini bisa terjadi? Mergo ngajine sumbere saking tabayatubu YouTube. Akhire gobloke kana yakunu konangan. Soalnya modelnya ngaji ini mada yang mudu modot sing modot utaknya ini ku wau ini ku jadi rausa kon buka nado maksud rausa buka macem-macem kon buka naik cah jontor ibtidaiyah ini lho al amsilatu tasrifiyah ini ku mau serampung nih serampung dan ini dipertontonkan di Indonesia. Saya sangat hormat kepada para artis yang menyatakan hijrah dari dunia sebelumnya menuju dunia Islam. Tapi please deh, jangan kemudian hijrahmu itu kuanen. Contoh, dulu saudara kita Teku Wisnu memandu acara di sebuah televisi. Tahu-tahu wani ngonekke Fatihah dan doa orang hidup tidak diterima oleh yang mati. Siapa yang menyatakan Tengku Wisnu? Kapasitasnya apa kok iso wani ngomong ngono? Niki lak kebablasan. Orang melahirkan diadani tidak ada dasarnya. Kuwanan tenan jangkem ini. Menurutku lo umpama artis-artis niku hijrah, saya lebih sepakat kalau artis-artis itu berbicara testimoni. Saya dulu sebelum masuk Islam secara beneran seperti ini, setelah saya masuk Islam seperti ini yang saya sampaikan kepada artis hijrah binaan saya Cinta Penelope. Kok wis ngopo?
Aku oke bro lah ngomong soal artis. Loh, saya bilang sama Cinta Penelope, Dok, Uni, kamu hijrah. Ya, tapi tolong, hijrah itu cukup dari yang tadinya belum sholat menjadi sholat. Jangan ditambahi yang tadinya belum sholat menjadi sholat dan membenci mereka yang belum sholat. Yang namanya hijrah itu al-hijrah itu manhajar rasul. Yang tadinya belum sholat jadi sholat. Cukup, ra usah ditambah-tambahi yang tadinya belum sholat menjadi sholat plus ngonek-ngonek ke sing durung sholat. Saya bilang sama teman-teman ini, hari ini di Indonesia itu begitu menyatakan hijrah, nuwun sewu, entah pemahaman hijrah yang seperti apa. Bahkan sekarang ada pengajian hijrah, bayarnya 1.000, selesai dikasih sertifikat hijrah. Wih, aneh meneng. Kanjeng Nabi dengan para sahabat muhajirin dari kota Mekah menuju Madinah, wis sakmo dare nyeran duwe sertifikat. Padahal itu hijrah yang semestinya, hijrah yang sebaik-baiknya, tidak pernah dikasih sertifikat. Lah niki nyuwun saya sekarang ada pelatihan sehari, pelatihan hijrah, bayarnya 1.000 teng hotel, kemudian dikasih sertifikat hijrah. Pertanyaan saya, instansi atau lembaga yang bertanggung jawab dengan sertifikat itu sinten? Lo ngaji kok ono sertifikat itu modal ngendi? Soalnya ini tuh terbawa model-model sekolah umum yang mengadakan pesantren kilat. Pesantrennya jenenge kilat, santrine jenenge petir. Ilmune gludok. Mila sing jenenge gludok niku gaweane kisro. Gludak gluduk gludak gluduk mung grebeki kupinge tanggane. Mila lah ilmune mung instan hasil pesantren kilat, ya ilmune mung kaya gludok. Banter kadang-kadang ora ono manfaate. Mung bengok-bengok tok kofar kafir tapi ora ono isine. Soale pesantrene kilat, santrine petir, ilmune gludok. Karena anginnya terlalu gede, nyuwun sewu dadine angin puting beliung. Menunggu melakukan lo takon nih kali wong Jawa Barat. Angin puting beliung niku bahasa Jawa ini nopo Gus lah. Mutar cocok tiga. Mau yo angin pentil mutar. Ini hari ini yang terjadi di Indonesia. Mila bapak ibu ampun kaget kalau hari ini kemudian seolah-olah kiai satu dengan kiai yang lain ini kemudian menjaga jarak bermusuhan. Tapi kalau pesen kalau kiai-kiai NU tetap waqtasimu bihablillahi jami'aw wala tafarraqu. Mbah difitnah model napa mawon, tolong kiai-kiai NU ini tetap bersatu. Mbah soal apapun. Tapi cenahnya tenang kiai NU kan bersatu nih. Apa meneh wis musim-musim politik. Sing salah sinten? Guru TK. Gara-gara ngajari bocah TK, lagu judule balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau, kuning, kelabu, merah, muda dan meletus balon hijau. Don. Pertanyaan kula, ngopo kok sing bledos balon hijau? Kamu kok hijau niku warnane Mila nyuwun sewu, napa kiai-kiai NU niku gak bisa akur, susah akur mergo balone ledas. Jawabane teng mriki niki, Pak. Mila kula wegah kaya nyu balonku ada 5 nih, tak ganti. Meletus balon merah dor, apa mawon. Apa meletus balon pink dor. Rusak niki. Maka pesan guru saya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, beliau mengatakan apa? Hati-hati. Kalau kiai sudah mulai diadu dengan kiai, Habib sudah mulai diadu dengan Habib. Aku seneng sama Habib ini, enggak suka dengan Habib itu. Ini penyakit. Ini dulur-dulur kabeh kula ponrogo nyuwun sewu. Saya enggak senang kalau Anda ikut saya ngaji membanding-bandingkan saya dengan yang lain. Demikian juga Anda boleh ngefans dengan siapapun, tapi jangan pernah kamu banding-bandingkan dengan ulama yang lain. Umpamane Bagus Ali ya dulur kula. Kok awakmu aku seneng karo Mafia Selawat, lah ora Mafia Selawat aku ora ngaji. Niku nyuwun sewu at-taqlidul a'ma ora kena.
Kowe seneng karo Gus Ali, melu mafia sholawat, tapi jangan pernah meremehkan kiai-kiai yang lain. Nggih napa mboten? Niku mboten karakter wong NU. Mafia sholawat gede iki. Apa meneh umpama ini gini. Ono mafia wedoan gede iki ngono umpama. Terserah. Tapi jangan pernah membanding-bandingkan. Karena aku tahu cerita bahwa ulama ki ono sing modele Nabi Sulaiman, ono sing modele Nabi Daud. Soal khusu contohnya Nabi Daud. Nabi Daud niko lak sholat khusu, lak donga nangis. Begitu beliau sholat, matanya mengeluarkan air mata. Berapa banyak air mata yang keluar dari matanya Nabi Daud? Setiap kali dia sholat dan berdoa, air matanya mampu melumbuhkan rumput-rumput yang ada di sekitarnya. Saking khusu Nabi Daud. Milo jenengan pirsani teng NU kathah model-model seperti Nabi Daud. Lan donga khusu, ahli mujahadah, ahli istighosah. Ini paling banyak di Nahdlatul Ulama. Lan donga le mandi. Apa tahu ngomong kok guru kuwi lak modele ana 5. Guru tutur, guru sembur, guru catur, guru nganggur, guru ngawur. Guru tutur, mau itu hasanah, tausiah, watawasobil hak, watawasobil sober. Saya Gus Miftah kelasnya guru tutur. Gus nang sanggon-gon mau muni-muni tok cangkem. Bila kula iki kadang-kadang pengen menghadiri pengajian ra usah muni, meneng rungokke. Bila lak didelok-delok jenengan kali kula niku dosane kathah kula. Kula muni terus jenengan meneng rungokke. Dan potensi orang yang ngomong itu dosanya lebih banyak daripada yang diam. Padahal dikatakan asumtu hikmah wa qalilun fa'iluhu. Diam itu adalah emas. Maka setiap kali istri saya minta emas, saya suruh untuk diam. Menengok. Ngono sok bodho carane ngono kuwi. Tumbase emas, Pak. Menengok. Tumbase rasanya ngempet. Tadi kula kali jenengan iku potensi dosanya banyak saya. Makanya kula niku kadang-kadang Ramadan pengen berhenti ngaji. Wis ngaji ning pondok karo bocah-bocah kita busiam. Ngaji teng pondok, tapi ya enggak bisa. Malah niki doya, oh ya tiap hari ayo Gus kontraknya dengan Net TV segera ditandatangani acara ini sahur. Menggali kisah-kisah inspiratif mereka yang meninggalkan dunia malam kemudian ikut ngaji dengan Gus Miftah. Lah sebulan penuh selama Ramadan setiap jam 3 pagi. Aku ning Jakarta, bojoku ning Yogyakarta. Lah kelone kapan? Nah, buat aku. Apakah solusinya saya harus menikah lagi? Emangnya saya nolak. Soale Kyai NU iki lak kon rabi do wedi. Kyai NU iki lak wabi jiri kalah karo PKS. PKS iki kendel-kendel, waton jenggote telu nus wani rabi wong PKS. Lah Kyai NU iki jiri tenan. Kyai NU kelasnya mung kaya tikus. Mlebu metu lainnya mung siji. Yo kuwi-kuwi to. Ora tambah-tambah. Ana saiki delon Kyai Ponorogo, sing bojone loro sapa to? Jarang. Jarang ra ono apa aku serang ngerti radong. Maka saya akan memulainya dari Ponorogo. Lah urung-urung wis diancam karo bojoku. Hormati ibumu. Hormati ibumu. Hormati ibumu. Hormati bapakmu. Piro le bapake setunggal, ibuke 3. Ana ngomong mbokmu. Oke. Bojo kula rajang-rajang. Bun, bapak mau dawuh. Dawuh apa? Bapak siji niku ideale ibuke 3. Miturut hadise Kanjeng Nabi, ibumu, 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 bapakmu. Kenapa kok abah cuma satu? Oh, bojo kula ya pinter. Dek, ini namanya apa? Terong. Jumlahnya berapa? Satu. Kalau terong satu pengen dimakan orang 3, caranya gimana, Dek? Ya dipotong-potong. Modar, modar. Pisane loro. Sudah. Siji disyukuri. Sallu ala Nabi Muhammad.